Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 27 ayat 32 sampai 44. Judul perikop ini yaitu Yesus disalibkan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di situ, di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Mereka bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca dijelaskan tentang bagaimana Kristus memikul salib berjalan keluar dari kota Yerusalem. Lalu ketika mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon, mereka memaksa dia untuk memikul salib Kristus. Perikop ini kemudian dilanjutkan dengan peristiwa di Bukit Tengkorak. Saudara, di dalam peristiwa di Bukit Tengkorak ini kita bisa melihat ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari bersama-sama, tapi secara khusus kita akan menyoroti ayat ke-34. Dikatakan di sana, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa teolog berkata bahwa minuman anggur yang diberikan kepada Yesus yang dicampur empedu itu adalah sebuah ramuan yang bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkan akibat penyiksaan yang Yesus alami ataupun penyiksaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus pada saat nanti dia akan disalibkan. Namun kemudian saudara, kalau kita melihat dari respon Tuhan Yesus ketika dia mengecap anggur itu dan dia mengenali bahwa di dalam minuman itu mengandung unsur anggur, maka ia kemudian tidak mau meminumnya. Hal ini karena memang ia sudah berkomitmen untuk tidak meminum anggur lagi. Hal tersebut dicatat dalam Matius 26 ayat 29. Ia berkata, "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yang itu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Kristus tidak tergiur dengan solusi-solusi yang instan. Tentu saja dia memiliki masalah. Masalahnya adalah dia sedang menanggung sakit dan sebentar lagi dia akan disalibkan, dan tentu ada kesakitan yang begitu amat rupa. Tapi kemudian dia menolak untuk meminum anggur yang dicampur dengan empedu itu untuk menghilangkan rasa sakit. Dan inilah yang harus menjadi karakter dari orang Kristen. Kita seharusnya tidak tergiur dengan solusi-solusi instan yang ditawarkan dunia kepada kita. Terkadang orang Kristen berpikir yang penting masalahnya selesai, yang penting ada solusi, tidak peduli caranya benar atau salah. Tapi yang diajarkan Yesus berbeda. Ia menolak untuk meminum anggur karena ia berkomitmen terhadap nazarnya, nazar yang pernah diucapkan oleh dia. Dan saudara, sebagai orang Kristen kita pun haruslah demikian. Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita harus memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Kita tidak hanya mencari solusi yang instan, tapi juga solusi yang benar sesuai dengan ukuran prinsip-prinsip kita. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
apakah ada persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini? Dan saudara sedang diperhadapkan oleh solusi-solusi instan yang mungkin ditawarkan kepada saudara. Mari ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menolak solusi-solusi instan yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Dan saudara dapat menghadapi persoalan itu sesuai dengan ajaran Alkitab, sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai Kristiani saudara. Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk menghadapi persoalan hidup tanpa harus mengorbankan nilai-nilai Kristiani saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sudah memberikan kepada kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau ajar kami supaya kami setia kepada kebenaran-Mu, supaya kami tetap berpegang kepada ajaran-Mu Tuhan, sehingga apapun solusi instan yang kami hadapi tidak membuat kami menjadi mudah menghilangkan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab, tapi tetap setia kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak Surgawi. Haleluya, amin. Amin, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.